Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih lagi dalam bulan Syawal dan insyaAllah pagi ini kita bincang suatu peristiwa yang berlaku pada bulan Syawal tahun kelima Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini yang kita sebut bahagiannya dalam takbir ketika kita sambut hari-hari ini, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Cuma yang ungkapan akhir tu ada segelintir kita tersilap sedikit. Wa ha, ha yang pertama tu ha, ha simpul. Wa ha zaman ahza, yang kedua baru yang yang pedah. Yang pertama dia tak pedah, dia tawa gitu je. Yang yang kedua tu yang ada ha pedas. So wa hazaman ahzab wahda. Kadang-kadang ada sedikitlah tersilap bila dia terlalu semangat, dia jadi dua-dua tu pedas. Bahaya pedas-pedas ni buasir. Jadi apa yang silapnya? Yang silapnya disebut wa hazaman ahzab. Dua-dua dia guna ha. Sepatutnya yang pertama wa hazaman ahzab. Tak apalah. Apa maksud dia? La ilaha illallah wahda. Tidak ada Allah melainkan, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha esa. Sadaqa wa'da, benar janji Allah. Wa nasara abda, dan Allah ini maha membantu, sentiasa menolong hamba. Wa a'azza junda, Allah memuliakan pejuang-pejuang agama, bala tentera ni. Lagi wa zaman ahda wa azza junda wa hazamal ahzab wahda, dan Allah lah yang menghancurkan tentera-tentera barisan bersekutu dengan penuh keesaan. Itu itu maksud ungkapan kita dalam takbir. Dan peristiwa ini berlaku, sekali lagi saya sebut, dalam bulan Syawal pada tahun 5 Hijrah. Kita syurkan sangat musim-musim bulan Syawal. Antara topik ceramah penting kita ulang kaji. Barangkali kita tahu dah, ingat dah peristiwa ni, tetapi kita ulang kaji. Sebab dia ada peristiwa-peristiwa perang yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.